Nah, orang Jawa orang semangat ya, walau semangat. Walau tua ini semangat. Hebat loh. Kerjanya hebat. Semangat ya, Pak. Ayo Dadang mukul batu. Nah. Nih, Dadang. Ini dong. Ini yang rencana. Ini belum. Angkut. Dadong hebat, satu lagi. Dadong kerja sama Dadong. Bantuin Dadong kerja. Oh, lebih. Anak aja 45. Oh, Dadong usianya ada 60. 60 Dadong ada usianya. Dadong. 60. Ini batu dari mana, Dadong? Dari gua tadi atas. Oh, Dadong nanti pecahin batu. Kalau besar nggak bisa dipasang. Oh, nggak bisa, harus dipecah-pecah. Oh, perempuan Bali hebat. Bali asli, ini Bali asli. Asli, Dadong. Asli, Pak. Asli. Kalau itu Bali palsu. Bodong kalau kita. Kalau kita bodong. Awas tuh. Waduh, nah, angkat. Walah, berat itu nanti kena kaki. Oh, udah biasa. Oh, walah. Oh, aduh. Luar biasa. Mulai. Oh, nah. Luar biasa ini, Dadong. Kerjanya hebat banget. Enggak ada apa di mana. Kalau enggak kerja gini enggak makan ya, Dadong ya? Iya, enggak makan. Enggak apa-apa. Dadong mulai dulu. Dari dulu aduh, Dadong begini. Ya. Anak udah berapa, Dadong? Menantu tiga. Iya. Oh, menantu tiga, anak tiga. Mana yang mau pecahin? Oh, yang paling gede itu. Yang gede itu Dadong bisa pecahin? Iya. Yang benar? Kalau nggak besar, ngapain dipecah? Wah, benar. Kalau kecil, ngapain dipecah? Oh, kalau kecil, ngapain dipecah? Ketangan bisa nggak mesahinnya? Besar, bukan yang kecil. Kalau yang besar dipecahin, maka dia akan berubah menjadi kecil-kecil. Akhirnya banyak orang kebagian. Kalau yang kecil-kecil dipecahin, makin hancur. Yang besar-besar segera pecahin. Betul. Yang kecil nggak dipecah. Yang kecil. Mana mau dibelai, Ma Dadong? Tidak dong, itu dong, belai. Itu dong. Waduh. Dadong mau pecah. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Lempar sama dia. Ini Dadong ini luar biasa. Oh, mau. Dadong! Pergi dulu, nanti pecahin. Oh, mana sih, Men? Oh, itu menurutin. Ini kerja dari kapan ya? Gimana Pak? Itu Mak Dadong itu udah dari... mulai kemarin kan? Udah kemarin pertama. Sehari berapa dapatnya? Kurang lebih kalau Mak Dadong itu 90. Ini 90 lebih, lebih tua lagi ada. Yang lebih tua lagi. Yang lebih tua lagi ada? Ada masuk. Pada kayak gini ya wanitanya? Iya. Eh, lebih tua lagi. Umur berapa dia tuh kira-kira? Ada 70. Walah, gila 70 tahun. Ini 70 tahun kepada setruk orang sekarang. Lokal punya suami enggak ini? Punya suami enggak? Nah, Dadong itu punya suami enggak? Punya ya. Punya suami ya? Iya. Bapaknya punya suami, punya istri. Kalau saya punya satu istri. Tinggal kabur istrinya. Istrinya kabur. Orang umur 8 bulan ditinggalin saya. Oh, orang mana? Orang Jember. Bapak orang Jember. Orang Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Istrinya orang mana? Orang Jember. Orang Jember. Hidup di sini tapi bareng. Siapa, Pak? Istrinya sama istri tadinya? Iya, hidup di sini. Jadi orang sini udah. Terus apa? Terus corona ini dia pergi, enggak tahu udah. Oh, pas corona pergi. Udah punya anak tapi? Satu itu udah umur 8 bulan ditinggalin. 8 bulan ditinggalin? Iya.
Ini kerja nyari. Bapak udah punya rumah di sini? Punya rumah di sini? Punya. Kos aja. Hah? Kontrak. Istrinya pergi aja nggak tahu kemana. Bisa gitu ya. Anak 8 bulan sama siapa sekarang? Saya titipkan setiap bulannya ngasuh orang 800 ya. Oh gitu. Tadi kapan sini? Oh jadi ini apa? Ditinggalin istri. Ini Pak siapa namanya? Pak Alpan. Pak Alpan ini orang Banyuwangi, istrinya Banyuwangi. Orang Jember. Jawa Timur. Mm-mm, punya anak 8 bulan. Ditinggalin sama istrinya ya karena COVID. Anaknya sekarang dititipin sama tetangga. Ya. Digaji 800 ribu. 800 ribu sebulan. Penghasilannya sehari 100 ribu. Kasih 800 ribu. Habis dong. Belum kontraknya. Belum makannya anaknya. Oh, belum makan anak-anaknya. Ini kerja sama Mak Dong. Itu namanya Mak Dong. Mak Dong. Dadong. Dadong itu emak. Dadong itu kan panggilan. Ibu. Ya, kan? Dadong siapa namanya? Dadong itu kan nenek. Gak tahu nama aslinya siapa nih Dadong siapa. Ini Dadong ini usianya nah, 70 tahun. Sekitar 60-an. 60-an. Saya aja 61 kan. 61? Iya. Itu lebih dong. Iya lebih 65-an. 70 tahun. Tapi kuat Pak tenaganya. Luar biasa Pak. Saya 70 tahun sampai itu usianya. Iya. Saya imbang sama saya. Jawa Banyuwangi. Kalau Dadong asli sini. Ya? Asli Dadong sini asli orang Bandung. Kalau memang ini di siapa itu? Di Bali itu banyak pekerja keras. Bapak enggak tinggal sini. Saya di Simbaran. Simbaran. Kos Simbaran. Sama. Kos. Enggak ada perempuan kerja-kerja bla bla bla. Bapak yang masak siapa? Enggak masak, Pak. Di rumah. Perempuan sekarang kebanyakan sendiri. Bapak ngontrak berapa sebulan? Gimana? Gimana, di rumah kontrak berapa sehari? Per bulannya? Per bulannya 450, Pak. Kalau saya, ini klien, Pak. Saya 600, Pak. Bapak masih punya istri? Istrinya masih ada? Masih ada, Pak. Ini kabur, Pak. Pas siapa namanya tadi? Pak Alpan. Pak Alpan. Siapa Dayat, Pak? Dayat. Ya, namanya mana? Penghasilan, ada COVID, ya. Pak, untung ada kerja. Ada. Mana yang ada udah. Ada yang gitu kerjanya. Jadi itu sehari satu subuh itu yang tidak tiap hari kerja kan? Setiap hari kerja. Oh, setiap hari kerja? Iya, setiap. Ini kerja sama siapa ini? Ada pemborong. Tapi tidak ada pemborong. Oh, ada pemborong ya. Bapak kerja sama, berarti bapak kerja sama mereka? Iya. Ini proyek pemerintah ini kan? Iya, desa Pak. Nanti bapak bayar ke, dibayar oleh itu? Mandor. 100 ribu. Tapi setiap hari kerja ya? Habis di sini nanti kerja di tempat lain? Iya, kadang-kadang. Kalau ada. Kadang-kadang ke laut. Ke laut. Yang jelas bapak kerja setiap hari ya? 100 ribu kan? Ampun, Dadong. Hebat. Nah, tuh lihat kita lihat tuh. Dadong itu ya. Nenek namanya. Enggak tahu nama aslinya siapa. Dong siapa tuh? Kalau kemarin kita semua ketemu sama Dong Kenny. Dong ya, Kenny dan siapa Molly. Kayaknya ini Dong ini Merlin. Merlin. Merlin Monroe. Cepat itu Pak. Kalau disuruh berhenti luar biasa ini perjuangan Dadong nih. Ini kalau orang Jawa itu namanya Mas, apa Gus atau siapa? Mas. Padanya sudah lama di sini padanya. Lama sudah Pak. Namanya di sini tuh anggaplah ladang gitulah. KTP sini ya? Bukan, KTP Banyuwangi. Pak Alpan juga KTP Banyuwangi. Pak Alpan ini udah ditinggalin istrinya, sekarang ngasuh anaknya usia 8 iya, bulan. Pak. Satu anak, Pak. Masih kecil, Pak, umurnya. Dititipkan. Nah, keluar tenaga dalam ya. Saya perlu latihan silat. Iyalah, semangat terus yang penting apa ya? Iya, Pak. Anaknya harus di ini, Pak. Kalau diasuh terus. Iya, Pak. Ya. Lupa ya,
nanti ada yang ngatur. Ini dapat dadong pencahit. Nanti kalau dia pulang, kalau dia sadar juga pulang. Nyari anak, mudah-mudahan. Ya. Ini dapat dadong. Ya, salakan ya. Oh iya, kurang besar. Palunya kita beli, palu yang besar. Kalau beli namanya orang, kalau di sini beli itu. Wah. Oh lah. Hebat ya dong. Hebat ya dong. Loyo datang loyo. Orang dari Jakarta, orang Betah Batu di sana di Doser. Oh di Doser. Orang dari Jakarta. Ya, tapi payung di lokal. Oh. Oh. Allah. Oh. Orang besar palunya dadong ya. Besar palunya di payung di. Tapi dadong luar biasa. Tenaganya top banget. Cobain. Kurang besar itu mah, Oh, itunya kurang besar ya? Wah, malah habis tangan saya. Waduh. Ada betul. Dadong udah makan belum? Belum istirahat. Ada bawa nasi? Bawa. Berapa bawa nasi? Banyak bawa. Belum mau istirahat. Ambil. Buat makan. Ambil buat makan. Bingung sendiri. Buat dadong. Dadong kalau kerja hebat. Ya. Kan kerjanya udah hebat. Perempuan tangguh dari Bali. Dadong rumahnya mana? Kita ke rumah dadong yuk. Ayo. Udah enggak apa-apa sini. Ini kasih saya kemana. Mandornya mana mandornya? Ini. Dadongnya sing sehat. Nah nanti kita ketemu lah. Kita doain ini punya jodoh. Gerah, dapat orang baik. Jangan mikirin perempuan yang kabur. Cari perempuan yang setia yang tidak kabur. Cari perempuan kayak dadong. Cari perempuan kayak dadong. Kan suaminya diurus akhirnya dadong yang sehat. Dadong adalah cermin perempuan. Walaupun mungkin kata orang dadong. Kata alam, ya? Belum, terima kasih ya. Mau makan nasi dadong kan? Terima kasih ya. Terima kasih dadong. Terima kasih ya. Dadong ini Mandang. Dadong siapa namanya? Mandang. Dadong Mandang. Ya. Namanya Dadong Mandang. Ini dia udah umurnya sekitar 70 tahunan. Tiap hari ini mecahin batu kerjanya. Ini ketemu sama Kang Dedi di jalan mau nengok ke rumahnya Kang Dedi tuh. Nah ini kita udah sampai rumahnya Mak Dong nih, yang kecil itu rumahnya Mak Dong. Kalau ini yang sebelahnya rumah siapa Pak? Nah ada ini. Ini suaminya? Ya ini. Oh suami Yastu? Sekarang udah sembuh Pak. Udah sembuh? Iya udah Bapak. Namanya siapa? Wayan Sarang. Wayan Sarang? Saya Nyoman Dedi. Nyoman Dedi. Ini sini dadong. Dan mungkin kopi nak. Dan. Kita kalau di rumah. Itu mana yang dan. Yang sih. Oh iya. Yang wawancara. Ini istrinya hebat.
tiap hari kerja. Iya. Iya. Cari uang. Tiap hari kerja. Dapat apa? Ya enggak bisa jawab omong Bapak. Oh, jawab bisa jawab omongannya. Enggak bisa bahasa Jawa. Enggak bisa bahasa Indonesia enggak bisa. Bisa. Nah, Bapak Ibu Dadong bisa bahasa Indonesia? Dadong gak sering keluar, kak bisa nih gak pernah kumpul sama orang Jawa. Keluar kemana Dadong? Kerja proyek. Oh, kerja teman orang Jawa gak bisa. Kerja proyek itu sudah berapa hari? Bukan berapa hari, sudah bertahun-tahun. Di proyek itu? Kalau proyek itu sekitar 3 bulan. Itu proyek apa yang tadi? Itu proyeknya desa itu. Oh, desa. Bikin saluran? Bukan, itu untuk bikin angkringan nanti. Itu kan jalur menuju ke Pandawa. Ya. Nanti buat angkringan orang-orang mau nyantai di sana. Oh, biar tertata pariwisatanya. Ya. Tapi saya boleh kritik Bali sekarang? Boleh. Bali banyak warung-warung yang tidak pakai desain arsitektur Bali. Benar. Nggak menarik itu lama-lama. Ada yang plastik-plastik, ada yang apa asbes-asbes. Nggak ada Balinya, nggak ada sesajiannya. Yeah. Jangan terlalu banyak, nanti Bali kehilangan Balinya. Nanti saya nggak ke Bali lagi. Itu bisa dikomplain ke tata ruang untuk kota. Kota. Perintahan kotanya harusnya ditertibin segera. Yeah, nanti makin lama nggak terkendali, makin banyak. Banyak, betul. Nanti banyak pendatang yang tidak ngerti kebudayaan Bali, ya. Membawa kebudayaan di kampungnya dibawa ke sini. Nanti Bali nggak menarik lagi. Saya ini pecinta Bali, datang ke sini karena ada lihat Banjar, ada lihat Bure, ada lihat Dadong, perempuan hebat dari Bali. Ini ngasih nasi Dadong sekarang. Yang ngasih makan. Ini ya itu anaknya. Ini anak keberapa? Dia nggak bisa kerja apa, ke pantai aja sama dia ngambil ikan kerja sama nyari batu masih sabuk nyari batu ya. Anak kelima tuh anak terakhir dikasih sudah balik Dadong anaknya berapa masa nggak tahu anak keluarga kan ada yang meninggal semuanya berapa di atas ini meninggal ada tujuh ini yang masih empat yang masih belum kawin nggak semua sih saya semua udah kawin keluar ini rumah lah. Siapa dia. Rumahnya bagus. Bersih ya, saya kan. Bersih. Rumahnya bagus banget, bersih. Hasil dari IKN ini, ngambil ikan, ngambil batu. Hasil dari jual warisan. Oh, hasil jual warisan. Dikira rumah bagus hasil dari ngambil ikan. Enggak. Hasil jual warisan. Mau dimakan aja. Enggak cukup. Jual warisan di mana yang dijual? Sini di rumah. Oh, di bisnis ngitungnya berapa per hari? Juta. Hah? Seberapa meter? Itu 100 meter persegi. Berarti 1 juta semeter lah. Satu. Ya, kurang lebih. 1,3 juta per meter. 1,7. Masih murah ya? Masih. Tergantung kalau dekat dengan view pantai. Mahal. Bos Ipung beli rumah di sini. Iya, nanti harusnya beli ya. Beli dong, kalau ke Bali bikin rumah di kampung bareng sekampung. Ya, kalau enak. Kalau belum jam dautnya pecah. Ya, sing dong sing. Nah, tenang aja. Bapak bikin yang tanggung jawab. Orang tahu Haji Udin. Iya. Haji Udin. Orang tahu Haji Udin. Pak Kepala Desa pun sing bani mecah. Nanti, bilang sama Kepala Desa, dah. Nah, dah. Ada Haji Udin nanti bilang Kepala Desanya. Ya. Haji Udin. Orang semua tahu se-Indonesia Haji Udin. Haji Udin, bandar saya bandar padi istri saya paling muda 17 tahun. Berapa punya istri? 4. 4. Bebek ke kebun merong. Namanya apa? Karung namanya itu. Oh, itu namanya Karung. Teman saya. Oh, ini teman sekolah. Teman sekolah. Masih keponakan. Jauh. Dadong. Oh iya. Dadong udah makan? Udah. Namanya Dadong siapa? Dadong Madang. Dadong Madang. Dadong kan Mandang. Mandang. Madang. Lahir tumpak kandang. Lahirnya di tumpak kandang. Tumpak kandang. Tumpak kandang. Kalau Dadong lahir tumpak kandang. Kalau dia tumpak bikang. Kalau dia tumpak bika. Maka namanya Mandang gitu. Kalau saya tumpak kuda. Udah tahu rumahnya. Udah tahu rumahnya Dadong nanti saya main sini. Ya, nanti sore saya ke sini jam 5, dah. Jam 6 ke sini. Sudah jam 6 pinggir pantai dekat hotel Nusa Dua Beach. Tok, enggak mau kemana-mana. Nanti saya sini lagi bulan Juli, main ke rumah Dadong sini.
kapan bulan, bulan Juni? Bulan, bulan, habis habis ini bulan Juni. Nanti 2 minggu lagi bulan Juni. Ingat yang dai, tekau yang main sing ada anak di kubu. Yo, ini mana? Apa? Ini anakku suruh ingat, Dadong enggak ingat. Oh, nanti ingetin. Pasti, emang Dadong ingat. Pasti Bapak ada datang, aku enggak ada di rumah. Wah, nanti telepon sama saya. Halo Dadong, apa kabar? Dadong lagi di mana? Dadong lagi dolan-dolan. Besok kalau kesini kasih Dadong jaler nah. Jaler. Karena panjang katanya dikasih buat kita beli. Kerja. Ayo. Ah beli. Ayo beli. Beli. Oh, beli. Ke toko kita beli celana panjang. Ayo. Di sana, di sana. Sana di toko. Ayo beli celana panjang, beli baju. Ayo. Nah, saya. Ayo. Ayo beli. Di sana aja beli. Beli. Di sini dekatnya beli kerja. Beli bahasa Balinya apa? Hah? Kalau beli kan nama orang. Bukan beli itu kak lebih tua dari kita dipanggil beli. Oh lebih misalnya tua saya ini di atas lebih, saya nanti saya panggil beli. Oh beli. Kalau bayar beli dalam bahasa Indonesia. Kalau belinya itu bahasa Bali. Kalau bahasa Indonesia orang bayar. Sunda bilang bebayar. Bayar. Nyari barang beli barang. Sama Balinya beli Balinya Bali bayar sama Bali sama. Oh bayar. Kita beli baju bayar baju bukan beli baju beli yang lebih tua. Bayar mau baju. Mau belinya di OB atau gimana? Yang harus ke yang toko-toko bagus. Toko bagus jauh dari sini. OB ada dekat pedagangnya kerja. OB ada. Ada. OB itu apa? Obralan. Jangan. Oh nggak mau. Kasih yang bagus dia. Apa? Swalayan. Swalayan jauh. Buat kerja kali. 4 kilo. Jangan nanyari gitu mas, aku kerja. Besok kalau bapak kesini baru bawa yang bekas. Yang deket jangan, kita beli yang baru ada yang obra aja nggak apa-apa. OB. OB. Ya yang obra. Kita dong buat dekat. Tempat kerja, beli ya, langsung. Ke... Terima kasih ya. Bisa langsung ke kerjaan nanti. Oh, langsung kerjaan. Beli. Bayar, Dadong beli baju. Tempat kerja. Dadong. Baju aja dah mas, aku nggak pakai, nggak bisa pakai jaler. Apa jaler? Celana, nggak bisa pakai celana. Oh nggak bisa pakai celana. Baju aja. Baju yang gini-gini beli nanti. Iya. Nanti ada. Bagus.